Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia R Project, kembali kita ada di kandang untuk menyampaikan produktivitas ayam kita pada hari atau pada tanggal 17 Desember 2022. Kemarin tanggal 17 Desember tahun 2022 ayam kita bertelur 96 dari 116 yang kita pelihara. Artinya persentase produktivitasnya adalah 82,7%. 82,7%. Bertelur 96 nggih Pak nggih. Bertelur 96 dari 116 yang kita pelihara. Seperti itu ya. Jadi produktivitasnya adalah 82,7%. Pada pagi ini kita melakukan kegiatan pembersihan rutin, perawatan, membersihkan sisa minum dan sisa makan ayam seperti yang dilakukan oleh bapak saya. Terus pada pagi ini ayam kita yang bertelur ada dua, satu dan dua ya. Ada dua ayam yang sudah bertelur, mudah-mudahan hari ini sama atau paling tidak sama atau melebihi persentase yang pada hari kemarin. Seperti itu harapannya, seperti itu ya. Kita berusaha melakukan perawatan dengan sebaik-baiknya, namun ya untuk masalah butir telur itu sudah urusan yang Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya kita pasrah aja, mudah-mudahan produktivitasnya masih bagus. Kita usahakan dengan melakukan perawatan yang sebaik-baiknya, seperti itu. Ayam-ayam pada pagi hari ya seperti ini kondisinya teman-teman. Ini galak karena dia lapar dan menunggu makanan dari kita, seperti itu ya. Intinya pada video ini kami akan menyampaikan bahwa produktivitas ayam kita pada tanggal 17 Desember 2022 adalah 82,7%. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan perkembangan atau informasi terbaru dari peternakan ayam yang kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya.